Ya, halo kawan-kawan bediler. Seperti biasa, hari ini saya mau melakukan kegiatan berburu. Hari ini saya spesial mau berburu burung punai. Karena di sini burung punainya masih tergolong dalam kata cukup banyak ya. Biasa di sini burung punainya akan hinggap di pucuk-pucuk pohon kayu. Biasa di mana mereka itu akan datang tepat pada jam dan waktu yang sama setiap harinya. Biasa kalau di sini punai datang sekitar jam 5 sore. Mereka akan hinggap di pucuk-pucuk pohon. Nah, karena di sini adalah tempat di mana punai itu bermalam di kebun saya, termasuk juga di kebun-kebun di sekitaran kebun tetangga juga. Mari ikuti terus keseruannya. Jangan lupa, seperti biasa, di like dan subscribe. Bila video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua, pasti video kali ini. Ya, inilah dia kawan-kawan, penampakan lokasi di daerah saya masih rimba sekali ya. Di balik bukit ada bukit, di balik gunung ada gunung. Di sini rata-rata perkebunannya perkebunan pohon kemiri dan juga hutan yang sangat masih lestari ya. Guys, ada rombongan punai. 1, 2, 3. Di pucuk juga ada 1. Guys, kacau sekali, bro. Lupa pasang. Soalnya tadi ini udah saya isi penuh dan ternyata di sini dalam udah ada 1. Namun karena sisa 1 saya isi lagi kembali dan setelah itu saya lupa memasukkannya ke dalam. Waduh, kacau. Guys, karena setiap sore punainya selalu datang ke sini. Bahkan sampai banyak sekali. Biasanya akan hinggap di pohon sana. Dan juga pohon sebelah sana juga akan hinggap. Ya, kita akan tunggu, kita akan ambil beberapa poin saja ya. Poin guys, tersangkut guys di atas sana.
guys. Oke, naik. Guys, punai nyangkut nih, sayang sekali punainya nyangkut di atas, guys, akhirnya jatuh juga. Oke, kita akan jemput. Punainya banyak sekali, guys. Oke, ini dia. Waste point. Masih hidup, guys. Ternyata. Mantap, guys. Di atas sana masih banyak, guys. Ada sekitar 30-an. Di sana di pohon buah saya akan jemput. Tadi ada di atas sana, sepertinya sekitar sini. Oh, ternyata ini. Oke, siap. Mantap. Nah, guys. Punai, guys. Entah bohong. Cukup saya ambil beberapa poin saja dan saya mau ambil jemput. Yang sudah setia menonton video dari saya di sini, punainya memang sangat. Saya kembali lagi kemari mungkin minggu depan
karena sudah sore sekali. Yuk, terima kasih.